salah satu personil boyband terkenal asuhan SM Entertainment, Kim Jong Hyun Shiny, meninggal dunia pada Senin sore 18 Desember 2017. Dikabarkan ia meninggal dunia di apartemen di kawasan Gang Namgu, Cheongdam-dong, Seoul. Mengutip Korea Herald, polisi mengungkapkan bahwa mereka menerima telepon dari kakak perempuan Jong Hyun. Jong Hyun langsung dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Kepada polisi, sang kakak menyampaikan pesan terakhir Jong Hyun kepada dirinya. "Aku melalui masa-masa berat sampai saat ini. Tolong relakan kepergianku. Bilang padaku, aku sudah berusaha yang terbaik. Ini pesan terakhirku." Saat tiba di lokasi kejadian, polisi menemukan briket batubara yang menyala di ruangan apartemen Jong Hyun. Briket batubara melepaskan karbon monoksida yang bisa menjadi racun jika terperangkap dalam ruangan tertutup. Pihak kepolisian sampai saat ini masih mendalami kematian pria berusia 27 tahun tersebut yang diduga melakukan bunuh diri.